إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الحاضرون، حضرة الكرام، para guru, para orang tua, para ustad, Bapak RT, orang tua kita, Bapak Haji Wahab, dan orang-orang tua lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, Haji Jafar, juga wabil khusus buat Sahibul Bait, kepada orang tua Suratno, Bapak Haji Suratno, kita doakan semoga beliau senantiasa dalam sehat, tentunya sehat walafiat, dijauhkan daripada penyakit. Amin ya Rabbal Amin. Kita pun semua tentunya selalu dalam hidayah, dalam inayah, dalam taufik, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, kumpulnya kita di tempat ini itu karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menikmati kue-kue yang dihidangkan ini oleh Bapak Ade Surya. Itu pun karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak turun hujan di malam ini, enggak tahu ntar malam ya. Itu pun kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di atas kehendak kita ada kehendak Allah. Dan yang terjadi pastinya adalah kehendak Allah. Dan sesungguhnya di atas rencana kita ada rencana Allah. Dan yang pasti terjadi tentunya adalah rencana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah telah berikan buat hamba-hambanya, termasuk kita ini, adalah selalu yang terbaik. Bahkan, walaupun kita penuh dengan dosa, penuh bergelimang dengan dosa, mungkin dosa kita kalau dihitung, ditumpuk, dapat memenuhi langit dan bumi. Namun Allah senantiasa memberikan kita yang terbaik. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang kita salah memahami dalam setiap kejadian. Kita salah, sering bahkan, bukan kadang lagi, sering salah memahami setiap kejadian.
yang menurut kita sesuatu yang baik, yang kita harapkan, kok kagak datang-datang. Allah tidak berikan, Allah tidak turunkan. Yang pastinya Allah senantiasa memberikan kita yang terbaik. Ya, yeah, betul apa enggak? Betul ya? Itu kata Habib. Anda cuma niru. Dan sesungguhnya perjalanan setiap kita itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak selalu, dan bahkan mungkin selalu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun kita selalu beranggapan bahwa ini baik, padahal belum tentu di mata Allah terbaik. Karena Allah yang pastinya memberikan yang terbaik buat kita. Ini nih, Pak Ade tinggal di sini. Bisa jadi, dan semoga adalah tempat yang baik buat kedepannya. Amin. Betul nggak? Sesuatu yang kita harapkan belum tentu yang terbaik buat kita. Tapi Allah pasti memberikan kita yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia, kata Allah, namun berada dalam susah payah. Karena itulah manusia. Sesungguhnya dia tidak bisa menolak kenyataan. Karena di dalam kehidupan ini, kadang kita menemui jalan yang terjal, kadang kita menemui jalan yang landai. Hidup ini penuh warna. Ya, hidup ini penuh warna. Kadang kita bahagia, alhamdulillah. Kadang sedih pun menghampiri kita. Jadi jangan pernah bersuuzon kepada Allah. Allah pasti berikan yang terbaik buat kita. Yang mesti kita lakukan, perbanyak ibadah kepada Allah. Yang mesti kita lakukan, kita jalankan semua perintahnya seoptimal mungkin. Dan yang kita perlu lakukan adalah menjauhi segala larangannya. Kita sering diingatkan oleh para khatib di tiap hari Jumat. Sering juga aneh bilang, ya, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman. Ya, kita enggak tahu sang maut buat diri kita nih, habisnya kuota kita dalam hidup di dunia yang fana ini. Kita tidak tahu, mungkin besok, mungkin tar malam, atau mungkin satu jam lagi. Kita nggak tahu. Jadi bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kita kenal, sudah mengenal Allah, kita sudah mengenal Rasulullah, usahakan tambah-tambah semakin mengenal ke depannya. Tambah-tambah semakin mengenal kepada Allah. Tambah-tambah semakin mengenal kepada Rasulullah. Jangan kita sudah kenal, kita sudah
banyak bersalawat, kita sudah banyak bersujud kepada Allah, tapi tetap kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hindari, lakukan sesuatu yang kita sudah dapat. Jangan sering kita dengar ceramah agama, baik secara langsung di majelis-majelis atau media sosial, di TV atau di Android masing-masing, tapi cuma sekedar di mata, tapi cuma sekedar di kuping. Yang copy paste itu harus lebih. Karena dia mengucapkan, berarti dia harus melakukan. Dan begitu pun yang membaca. Harus melakukan. Jangan cuma sekedar tangan copy paste. Tapi tidak dilakukan. Ayo sholat subuh. Ayo jangan melakukan ini. Ayo jangan melakukan itu. Tapi dia melakukan. Itu luar biasa. Dia tahu tapi tidak melakukan. Itu luar biasa balasannya. Jadi pesan ane buat ane pribadi khususnya dan buat hadirin sekalian, ke depan kita harus semakin baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam mengkaji ilmu agama. Karena kita enggak tahu kuota kita sampai kapan. Yang tua pasti mati. Tapi yang muda pasti juga mati. Yang sehat pasti mati. Yang sakit pasti mati. Tapi yang sehat pasti juga mati. Karena kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh malaikat Israel. Demikian yang sedikit ini kesimpulan dari materi yang pertama tadi. Jangan pernah bersuuzon kepada Allah. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Demikian yang sedikit ini, moga manfaat. Hadanallahu ayyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.